Sampai semua fans, balik gue Ruki Padilla dan hari ini gue ada game highlights lagi nih dari semifinal Semada Cup yang ke-12 di Depok. Kali ini pertandingannya antara SMA Negeri 2 Depok melawan SMA Alizar Pondok Labu. Tapi mohon maaf, video kali ini gue ambilnya pakai HP gue karena main baterai kamera gue sedikit bermasalah. Jadi mohon maaf banget atas kekurangannya. Tapi kemarin dari SMA Negeri 2 Depok ada dua pemain yang menurut gue tampilnya bagus banget, yaitu pemain dengan jersey nomor 14 yaitu Zaidan dan juga dengan jersey nomor 17 namanya Rama. Kedua pemain ini menurut gue sangat berbakat banget. Lalu dari SMA Alizar Pondok Labu, kemarin mereka free throw-nya bau banget sih, tapi Alvaro kembali memimpin timnya, kalau nggak salah dia juga top scorer kemarin untuk Alizar Pondok Labu. Kalau gitu langsung aja kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.
Yeah.